Kita baru kelar lagi untuk melakukan pengupgradean mobil Velfire. Masangannya juga mudah dan juga semua plug and play, tidak ada melakukan perusakan bodi aslinya ataupun parts aslinya sama sekali. Dari mana nih Mas? Dari Solo, Boyolali. Juga rapi banget pengerjaannya. Semua hasilnya rapi, nggak ada yang belepotan. Rekomendasi banget, Bian Body Kit. Stop lamp ini tidak include. Jadi stop lamp ini... Yo guys, welcome back to channel YouTube Bian Body Kit. Nah, kita baru kelar lagi untuk melakukan pengupgradean mobil Velfire. Nah, Velfire ini tahun berapa nih? Ini tahun berapa ya? Ini tahun 2010 guys. Nah, jadi basic mobil ini adalah tahun 2010 yang dimana mobil tipe yang ZG ya, yang premium sound, karena ini sampingnya sudah ada panelannya. Jadi tipe tertinggi di kelas mobil Velfire generasi yang pertama. Nah, jadi mobil ini sudah kita upgrade menggunakan versi yang ZG terbaru ya, jadi pemasangannya juga mudah dan juga semua plug and play, tidak ada melakukan perusakan body aslinya ataupun part aslinya sama sekali, dan semua yang pasti setelah kita melakukan pengupgradean jadinya sempurna seperti ini guys. Nah ya, jadi semua spare partnya apa aja yang diganti. Yang pertama adalah tadi teman-teman sudah melihat cuplikan di pertama, yaitu dari proses pembongkaran, lalu setelah itu kita melakukan perakitan bumper yang sudah kita ganti, dan selain itu juga grill ya, grill sudah kita ganti juga menggunakan versi yang terbaru. Dan yang menariknya, yang ZG yang terbaru ini adalah ada DRL-nya di menempel di bagian bumper seperti ini. Nah, ini salah satu ciri khas kemewahan untuk di mobil Velfire. Sebenarnya kalau untuk upgrade seperti ini gimana ya, salah satu menjadikan pilihan kalian ya, kalau misalkan suka lebih sporty, cocok dengan pilihan seperti ini karena dia banyak aksen-aksen krumannya seperti ini ya, dan lalu dia ada body kitnya juga lebar seperti ini. Kecuali kalau misalkan teman-teman yang pengen kelihatannya lebih simple, lebih kalem, nah kita juga memiliki produk seperti itu, tetapi modelnya adalah tahun 2017, modelnya seperti ini guys. Nah, jadi modelnya kalem, lalu di grillnya juga ada berwarna biru ya, dan selain itu juga cover fog lampnya lebih cakep, lebih manis, dan pokoknya mobilnya lebih kalem lah ketimbang versi ini. Tetapi dia perbedaannya hanya di bagian depan saja, nanti di bagian belakangnya kita akan menjelaskan lebih lagi. Nah, selain itu juga karena ini versi yang ZG, jadi otomatis di bagian sampingnya lah kita ganti ya. Jadi versi ZG ini kita nggak kasih dengan versi yang modelista yang ada krum-krumannya karena pintunya berbeda. Tetapi kalau misalkan kita pasangin model ZG seperti ini, kita update seperti ini, sangat cocok. Dan yang pasti kalau misalkan mobil, apalagi kalau kita sudah pasang body kit nih, kalau misalkan sampingnya polos kurang gimana gitu. Nah, tapi kalau misalkan sudah ada seperti ini, teman-teman mempertahankan samping seperti ini itu nggak masalah, masih cakep aja. Karena justru kalau misalkan samping sudah ada seperti ini, kalau bumper depannya kurang menggigit, artinya sudah kurang, harus di upgrade ya, karena modelnya sudah terlalu tua, jadi kurang gimana gitu. Nah, jadi solusinya kita melakukan pengupgradean. Nah, sama ini lagi guys, jadi kita khusus untuk teman-teman yang memiliki generasi Velfire, sebenarnya kalau untuk Velfire ini lebih enak kita melakukan pengupgradeannya. Contoh dari versi yang tahun ini 2010 bisa kita upgrade menjadi versi yang 2017, melainkan dengan versi tahun 2022. Karena kalau untuk konsep-konsep mobil Velfire
dia lampunya masih sama ya, jadi memiliki versi 2 seperti ini, dan ini hanyalah melakukan pemisahan di bagian list, di bagian lampu aja. Baik generasi yang pertama, lalu juga dengan generasi yang kedua, hingga generasi yang facelift dari generasi kedua. Nah, kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya adalah untuk generasi kedua, artinya kakak mobil ini yang dimana Velfire tahun 2015 ke atas, itu juga kita memiliki produk yang dimana melakukan pengupgradean. Kalau misalkan teman-teman mungkin yang sudah melihat kita beberapa video yang lalu-lalu, itu melakukan pengupgradeannya memang harus melakukan penggantian dari headlamp, otomatis pasti di bagian bumper. Nah, kita memiliki bumpernya aja kita upgrade, tetapi masih headlamp yang sama. Nah, itu versi tahun 2015 menjadi versi yang tahun ZG keluaran terakhir. Nah, kalau teman-teman yang pengen lebih tahu lagi mengenai tentang 2015, kita upgrade menjadikan versi yang terakhir. Nah, nanti langsung hubungin aja nomor kami yang ada di deskripsi ya. Jadi kelebihan dan ya keenakan di mobil Velfire seperti itu. Beda kalau misalkan di kelas mobil Alphard. Kalau untuk mobil Alphard pastinya teman-teman kalau dari generasi kedua pengen lompat ke facelift yang generasi terakhir yang sering kita kerjain, nah itu harus ganti headlamp. Tetap kecuali kalau misalkan yang ingin melakukan perubahan menjadi versi tahun 2017, itu cukup melakukan bumper depan, bumper belakang. Nah, jadi kita akan melakukan pembahasan kalau versi tahun 2017 yang tadi saya bilang, itu model bumper belakangnya masih sama seperti ini guys ya. Nah, ini saya akan nyalain di lampu DRL-nya. Kurang cakep kalau misalkan lampu DRL-nya nggak saya nyalain. Nah, jadi supaya lebih enak aja ya kan, nyalanya juga lebih, look-nya lebih kelihatan mewah yang pasti pada saat nyala. Lalu selain itu juga, kalau misalkan teman-teman yang ingin melakukan pengupgradean, ingat guys, stop lamp ini tidak include. Jadi stop lamp ini teman-teman di luar paketan untuk upgradean dari versi mau tahun 2017 ataupun versi tahun 2022-2023 modelnya seperti ini ya. Jadi ya sangat mewah, ada reflektornya seperti ini, dan lalu juga ada aksen kroman, ada lamp brick, lalu juga ada double muffler sebagai aksesoris aja. Nah, kalau misalkan teman-teman yang sedang mencari mobil Velfire ataupun yang memiliki Velfire, jadi yang tadi saya bilangin itu salah satu menjadi referensi bagi kalian yang sudah bosan dari penampilannya. Nah, yang pengen tahu untuk hasil before-nya dulu deh, saya akan tunjukin. Nah, simak untuk video before ini. Nah guys, itu jadi untuk hasil before-nya. Jadi kalau teman-teman yang memiliki Velfire ya, generasi pertama dari tahun 2008 sampai tahun 2014, itu bisa kita upgrade menjadi versi ini ataupun tahun 2017. Nah, saat ini ada pemiliknya nih guys. Nah, kita wawancara dulu. Ayo, Mas. Perkenalkan Mas. Yeah. Nama siapa, Mas? Mas Arga Rumboko. Ya. Dari mana nih, Mas? Dari Solo, Boyolali. Nah, jadi Lali, ya. Jadi si Mas datang ke bengkel saya sengaja dari Solo ya. Dari Solo, dari sengaja Solo. Untuk upgrade ya. Solo banget. Dari mau apa? Upgrade dari tahun 2012 jadi tahun 2022 ya ini ya. 2022, 2023. Alhamdulillah bagus. Mudah-mudahan awet ya, Mas ya. Pasti awet. Awet. Juga rapi banget pengerjaannya. Semua hasilnya rapi, enggak ada yang belepotan. Pokoknya mantap. Thank you loh, jauh-jauh sengaja datang ke bengkel kita. Rekomendasi banget, Bian Body Kit. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Pokoknya tetap menjaga kualitas lah. Siap. Oke. Jadi terima kasih banyak Om untuk telah mempercayai bengkel kami
sengaja guys jauh-jauh dari Solo sana, karena di Solo nggak ada ya? Nggak ada ya? Di Jogja pun nggak ada. Di Jogja nggak ada, nah, ya? Nggak ada. Apalagi dengan model terbaru ini nggak ada ya? Nggak ada. Cuman bengkel kita doang yang ada ya? Tapi ini bagus banget. 2012 jadi 2022-2023, menurut saya ini rapi lah. Bagus. Cakep ya? Oke. Abis ini mau langsung balik? Abis ini mau ke Bandung dulu, abis itu baru pulang ke Solo. Oke, mantap. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Ya, setelah mempercayai workshop kami, jadi kalau teman-teman tunggu apa lagi, langsung aja hubungi nomor kami yang ada di deskripsi dan lihat juga untuk hasil afternya setelah kita melakukan modifikasi. Thank you.